Panitia Pengawasan Kecamatan atau Panwascam Pucuk Lamongan menemukan puluhan daftar nama pendukung calon bupati dan wakil bupati bermasalah. Selain banyaknya ditemukan daftar nama orang yang sudah meninggal, dalam dukungan tersebut juga banyak yang diketahui fiktif. Temuan tersebut diketahui saat melakukan verifikasi administrasi dukungan independen dua pasangan calon, yakni Mujianto dan Sueb Abdullah, dengan slogan JOS dan pasangan Nur Salim dan Edi Wijaya atau SAE. Sumirto, Ketua Panwascam Pucuk, mengatakan dalam temuan sementara administrasi tersebut ditemukan 23 orang meninggal yang tercatat turut mendukung pasangan independen, serta 10 orang dengan daftar nama fiktif. Dugaan perorangan di Kecamatan Pucuk yang meninggal dunia itu untuk sementara saya ambil sampling di Desa Mugaharjo. Mugaharjo itu yang meninggal dunia masuk dalam dugaan perorangan ada 23 orang. Kemudian belum yang fiktif itu ada sekitar 10 orang. Perkirakan orang yang meninggal sama apa yang dukungan fiktif itu bisa bertambah, Pak ya? Mungkin bisa bertambah, Pak. Mungkin bisa bertambah karena di satu desa itu sudah menemukan 23 orang. Daftar dukungan amburadul di Lamongan ini dimungkinkan akan terus mengalami peningkatan jumlah, mengingat saat ini dalam tahapan verifikasi masih akan berlangsung selama hingga 6 Juli mendatang. Sementara atas temuan ini, pihak Panwascam yang akan melaporkan temuannya ke Panitia Pengawasan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Basoir melaporkan.